Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami mau nanam pokat miki di kebun jeruk Jakarta Barat. Di tempat yang mau ditanam ini MDPL-nya itu sekitar 10 meter dari permukaan laut. Mudah-mudahan bisa adaptif ya miki ini tuh. Lumayan bibitnya saya beli ini dari sawung Bang Raden Depok. Dari Depok kemarin diantar, ini lumayan tinggi, ada hampir 1 meter lebih. Ini kemarin beli saya 300 diantar sama Gojek. Alhamdulillah masih bagus sampai di sini. Diantar dari Depok. Ini nanti kita mau buat lubangnya. Mudah-mudahan bagus ya. Karena Depok kan nggak begitu beda jauh dengan di kebun jeruk Jakarta Barat. Ini sekitaran ini ada tanaman linjo juga yang udah lumayan gede. Jadi memang saya mau nyoba aja. Mudah-mudahan dia bisa adaptif dengan kondisi di sini karena ini masih banyak hijauan. Oke. Ini lubangnya udah kita siapin. Ukuran sekitar 40 x 40 lah. Kedalaman cuma 30 cm. Ini di pekarangan rumah ini. Pekarangan rumah. Tapi lumayan cukup dapat sinar matahari nantinya. Jadi makanya kita coba miki. Oke, kita mau tanam, sudah kita siapkan. Tadi saat kita gali ada rumah-rumah rayap. Akhirnya kita kasih obat rayap guys ini. Jadi kok ditaburin di bawahnya aja. Sama kapur dikit, nanti kita sama mungkin kompos ini. Kompos yang sudah disiapkan. Nah, ini kita taburin aja. Baru kita nanti kasih kapur ya. Si kapur dikit biar tidak terlalu sementara ini ada kompos, kita masukkan nanti kompos yang sudah dicampur kemarin. Ini apa namanya, tanah. Ya cukup. Nah, baru nanti poliketnya kita masukkan, kita sobek ya. Nah, kita masukkan pas tali. Akarnya udah banyak, akarnya
komposnya ya. Masukin tanah bekas galiannya ya. Itu ini ada kemarin saya beli kohe kambing, kita taruh di pinggirnya aja. Kita kasih begini aja ya. Kambingnya tidak, tanahnya tidak. Tidak bersih lah kambingnya. Pas. Sekarang kita tinggal menyiram. Nah, kita coba siram aja. Ini bokat niki. Bokat niki tanam di depan rumah. Cukup.